menjaga cinta kedudukan umat Islam dan juga masa depan Islam. Kalau kita lihat, sebagaimana yang telah disebut oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, terdapat banyak hadis yang membincangkan tentang kedudukan umat Islam pada akhir zaman. Disebut dengan hadis umum, hadis yang menunjukkan Islam ini di akhir zaman terasing ataupun jauh daripada menjadi hayatan atau ibutan sebagian daripada manusia. Bahkan orang Islam sendiri yang mereka mengaku beriman kepada Allah, mengaku Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam pengajian, dalam pengakuan mereka, kita lihat kelihatan juga mereka tidak jauh daripada suasana yang berlaku pada orang-orang yang bukan Islam. Dari sudut pengamalan, dari sudut pergerakan ataupun amalan zahir terhadap Islam, maka disitulah kita perlu memperingatkan masyarakat bahawa kedatangan kita ke alam dunia ini mempunyai satu tugas yang besar. Ia itulah disebut dengan tugas al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Tugas kita iaitu mengajak manusia supaya melakukan benda yang ma'ruf, benda yang baik, dan melarang manusia, mencegah manusia daripada melakukan kemungkaran. Ini tugas besar, bukan sebarang tugas yang kita boleh kata buat main-main saja. Adalah tidak sama. Tugas ini yang memberikan kepada kita darjah khairul ummati, sebaik-baik umat yang dikeluarkan kepada manusia. Kalau setakat Allah SWT nak hantar kita nak memenuhi bumi yang tak ini saja, tanpa kita menjalankan tugas mengabdikan diri kepada Allah Azza wa Jalla, maka itu dia panggil tidak sempurna. Sebagaimana dalam surah Al-Baqarah, sebagaimana dalam surah Al-Imran ayat 100, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kuntum khairal ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil-ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah walau amana ahlu al-kitabi lakana khairan lahum minhum al-mu'minuna wa aktsaruhum al-fasiqun. Maksudnya, kamu wahai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sebaik-baik umat. Apa yang baik, apa yang hebat kita yang dilahirkan bagi umat manusia itu, umat yang terbaik yang dikeluarkan oleh manusia itu, sebab tak mampu lagi mampu kerana kamu itu berbuat perkara yang baik dan melarang dari perkara yang salah, yang buruk dan keji. Waktu minum Nabi Allah cinta kamu beriman. Ini tiga komponen syarat kita menerima jawatan saya mati ini dengan sebab apa? Dengan sebab ada yang kita beriman. Semestinya kita beramal dengan apa yang kita iman. Kalau saya nak hitung satu, kira saja buku iman ada enam, buku Islam ada lima. Itu betul, tapi di peringkat awal mereka kita tahu mengira dan menghitung di zaman kita kan. Tapi hitungan ini tidak lengkap, hitungan ini tidak sempurna kalau tidak disertai dengan penghayatan terhadap makna apa yang kita sebut dan tidak diikuti dengan amalan apa yang kita kata dan diperjuangkan supaya manusia lain dapat hidup bersama dengan kita dalam suasana yang baik.
Kemudian kita bertugas melaksanakan tugas menyuruh kepada kebaikan dan melarang kepada keburukan. Dengan syarat-syarat yang mesti kita pahami apa itu yang ma'ruf dan apa itu. Maka ayat ini kata kepada kita yang menyebabkan kita menjadi sebaik-baik mana dan sebagainya. Sehingga Allah tawarkan kepada kita jawatan yang besar. Jadi kalau orang tadi pun jawatan, lima jawatan tadi tak melakukan tugas, maka orang itu kira orang yang cuai di dalam melaksanakan perintah, orang yang cuai daripada perjanjian yang kita buat dengan Allah Azza wa Jalla. Ini satu kewajiban menyuruh dan melarang. Bagaimana kata para ulama, Islam ini tidak boleh berjalan sebelah sayap. Mesti serentak dua. Suruh larang. Mungkin kita lihat dalam empat suruhan. Ada Allah baik gitu kan. Tapi nak larang muka kita suara. Kita boleh pergi kawan-kawan. Baik baik dengan baju, ada kuliah, ada ceramah lagi. Coba tengok dia waktu kami dalam dilarang. Baik. Main kalimat itu kan. Jaga dengan kain orang, tak boleh sejaga kain orang. Yang kita redakan muka para kewajiban, maka menjadi kewajiban menjual iman kepada umat ini untuk memudahkan kain ini dari kita sendiri. Kita dapat beberapa jawatan, beberapa tugas yang besar, membantu orang Islam. Sama ada mereka ini orang yang baik, orang yang pada bantuan pada kita wajib kita bagi. Apa ke orang yang baik atau baik bagi itu. Dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang panjang, Nabi ingin sebut unsur akhaka zaliman aw mazlum. Nabi kata apa? Kewajiban membantu orang Islam ini unsur akhaka zaliman aw mazlum. Kamu bantu saudara kamu yang zalim atau mazlum. Baik, dia kata yang zalim kita tahu. Nak bantu dia mana? Yang dizalim itu kita tahu, bantu dia. Kalau orang tua dia kita berpiskan. Kalau orang tua lagi kita berpilaran. Tapi yang boleh, Nabi kata zalim. Orang yang zalim, macam mana nak berpiskan? Macam mana kita nak bantu dia? Mana kali kita pergi bantu dia? Seolah-olah kita memberi kepada dia kebebasan untuk melakukan kezalim. Maka di sini, urayan itu lagi uraikan oleh Anas radhiyallahu anhu. Apabila Nabi sebut unsur akhaka zaliman aw mazluman, kalau kamu bantu saudara kamu yang zalim atau muzalimi, bantu sama laki-laki. Ya Rasulullah, kita akan bantu mereka iza kana mazluman, kalau dia zalim. Afara aita iza kana zalim kaifa ansuruhum, kalau dia zalim macam mana aku bantu? Pergi begitu kan pergi jadi orang lagi. Pergi tambah lagi kekuatan dia. Biar dia lagi berkuasa, lagi kuat mana yang terbaik. Apa nak dia itu? Dah justru awal tak nak minum dulu. Kamu sikap dia, kamu larang dia dari berlakukan kezaliman pada Ibn Zali kalau sebut, itulah yang dia katakan membantu. Orang ini dengan sebab apa dia tidak mampu dia buat. Sebab apa dia boleh melakukan perbuatan-perbuatan perkara yang pergi? Sebab kita pergi peluang tu. Maka kita tutup sekat peluang-peluang yang baik, yang tak baik itu. Itu dia lakukan bantuan dalam perkara. Maka beri pertolongan, bantuan kepada orang yang sangat besar, sangat umumnya. Sebagaimana disebut dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ada beberapa isu yang perlu kita lihat, yang perlu kita belajar. Menjadi kewajiban yang pertama tadi, bantu sama ada zalim, bantu sama dengan cara yang kita mampu. Hal ini kita lihat orang-orang Islam di Syria ini. Macam mana kita hantar bantuan? Macam mana kita hantar? Kita kata kita buat aku orang dah bunuh begitu dulu, kita tak sampai lagi. Kalau umat Islam itu nanti mendakwa, bagaimana umat Islam Indonesia yang kaya raya, yang hebat, yang gagah perkasa, yang tak bantu, tapi
Ada tidak rumah-rumah kita yang kita hantar kepada mereka? Ya Allah, Allah mengusung kekuatan muslimin Nabi di Syria, Nabi Palestine. Rumah apa itu? Rumah kita juga. Mandingkan. Yang tak terbayar, namanya rumah pakai pun. Bahkan juga. Jadi, dia mandi tidak keprihatinan kita terhadap umat Islam yang dizalimi. Itu nak bantu orang Muslim. Macam mana kita nak bantu orang zalim yang berlaku hari ini? Cukup dahsyat. Kalau kita tengok zaman hari ini, zaman yang kita tengok hari ini, apa yang berlaku dalam masyarakat, apa yang berlaku dalam suasana yang berlaku hari ini, sangat menakutkan. Saya tak tahulah kalau kita berlaku kasih tak takut. Tapi kalau saya rasa cemas. Cemas. Bahkan di dalam tempat saya sebarang. Saya kata, fitnah yang berlaku lagi. Tapi kita sebarang dalam video, dalam cakap, dalam video cerita. Orang nak kata hati sekolah haram, bukan dalam kata apa, dari dalam. Kita kata, Masya Allah, tamar. Saya fikir lagi. Syaitan berpening kepada dengan fitnah yang berlaku di atas itu. Saya tak kata apa, aku nak ajar apa. Nak ajar sebuah video, ada tak? Nak ajar sebuah video, ada apa? Nak ajar sebuah masuk kampung, di buah fitnah orang itu, buah. Jadi saya tak pergi berpikir, macam mana nak buat idea lah dengan sudah hangat datang ke dunia. Maka mungkin kewajiban kepada kita membantu orang-orang yang zalim seperti ini, jangan bantu menyebarkan betul-betul di ayat yang kami baca ini, jangan cuba membantu di ayat apa ini, sekadar sebaran-sebaran sama dengan video melalui Facebook, melalui apa saja anak sebaran yang ada ini, stop, jangan di share. Kita nak malu orang yang kita tolong juga. Jadi menyebabkan terlalu berluas penyebaran apa ini, ajaran kami ini ataupun yang berlaku hari ini yang menyebabkan tidak terkawal di zaman yang ada hari ini. Karena itulah saya tengok zaman musim itu nak seperti kita hari ini perlu para ulama belajar teliti, tengok balik apa benda yang kita patut kita buat di saat ini. Bagi saya tak ada benda yang boleh kita canangkan, tidak ada satu motivasi yang boleh kita beri selain daripada kita beri kepahaman kepada masyarakat yang pertama sekali tentang persaudaraan Islam yang dihancurkan, yang dihancurkan. Persaudaraan Islam ini kukuh. Persaudaraan Islam ini aman, kuat tuntutannya. Supaya jangan sekali-kali kita hancurkan dengan begitu saja dengan beberapa patah perkataan ataupun beberapa klik video ataupun dengan beberapa tulisan-tulisan yang menyebabkan tidak ada lagi kukuh. Hancur sudah persaudaraan. Bagaimana kita nak jawab ya Allah Azza wa Jalla dan Tuhan seperti kita mengumumkan yang patut orang Islam itu bersaudara. Hari ini nak cari saudara bagaimana? Kita tidak jumpa saudara yang sepatutnya kita lakukan, yang sepatutnya kita hayat. Itu nak bantu orang zalim sihat. Kalau mereka bagi nak kaya di kampung kita, cerita kita jadi kata balik baik kita balik itu daripada kita dengan cerita yang tak baik. Orang yang semangat dan semangat sebab apa? Nak bantu sama kita dulu. Banyak bantuan yang kita boleh beri di dalam dunia ini, di dalam nak menyekat berlakunya kezaliman, dalam nak menyekat berlakunya apa saja yang tidak baik itu nak berkenal. Maka kita kena balik mempertahankan yang faham ini adalah benda yang wajib. Cuba kita lihat terdapat beberapa kelebihan yang besar di dalam membantu orang Islam. Memberi bantuan ini Rasulullah yang sungguh maksud kita pun akhdam. Orang yang membela kebenaran Allah Ta'ala akan beri kepada kita beberapa kelebihan yang besar. Wa'adallahu lalina amanu minkum wa'amu salifat la yastahibat wa'amu ma'amu banyak lagi. Maka yang kita nak lihat bila berakhirnya zaman macam ini, apa benda yang kita nak buat? Jawabnya orang Islam mesti duduk di dalam memperjuangkan yang hak. Bagaimana nak menyebabkan hak ini, nak menyampaikan hak, sama ada hak ini orang perseorangan, sama ada hak ini dia panggil hak orang.
mengingatkan nama Arab ini, yaitulah di dalam negara sendiri, tampaknya dalam masyarakat sendiri. Setiap masyarakat Islam ada haris, ada penjaga, ada pengawal yang akan menjaganya, dan dia boleh jaga dengan akomodasi. Cuba pada situ melakukan jihad menentang kezaliman dan kerusakan dalam negara ini. Kita boleh lihat dengan beberapa perkara. Yang pertama, haris iman, yaitu menanam dalam jiwa masyarakat keimanan Allah Azza wa Jalla. Apa dia iman yang kita tentang ini? Di hadapan kita ada halal, ada haram, ada surga, ada neraka, ada buruk, ada baik, ada bahagia, ada jahat. Apa maknanya? Kalau kamu beriman dengan Allah, di depan kamu ada tanggungjawab kamu sendiri. Segala perkara yang kita buat akan dipersoalkan di hadapan Allah Azza wa Jalla. Sama ada kamu tulis suruh aja kau apa baik, Allah tak akan suruh manusia berbongkar, sama juga tulis dengan tangan, dengan kaki, dengan kepala, semua sekali kita kepada kunci. Allah Ta'ala sebut dalam surah larangan daripada istana kaum al-Sinan itu, wa ta'kuluna min afwahihim, ketika kamu terima berita dengan mulut di al-Sinan, wa ta'kuluna min al-Sinan itu, kamu kata pula dengan mulut. Hari ini bila kita terima berita, seolah-olah berita yang ada berita yang ringkas, yang muda, yang kecil. Wa ta'kuluna min afwahihim, kamu kata di mulut. Hari ini orang kata di mulut, orang kata di tangan. Tahu dah cerita tu cakap ke tanya hari ini? Tak tahu. Hari ini kita cakap ke kawan. Cakap ke mulut pun cakap ke tanya. Ha. Cakap ke tanya dah. Kawan pun di mana? Kawan yang awak ada di sini. Cakap ke apa? Dengan tanya. Mulut pun tak. Tak. Bahkan kita fikir apa lagi. Kita dah ada salam balik. Kita terima kasih. Nak balik dan kita jawab. Jadi hari ini kita lihat kemungkaran ataupun segala perkara yang kita buat ini semuanya maksud dikira dihitung di hadapan Allah Azza wa Jalla yang tahu. Maka bila kita nak sekat, nak jaga masyarakat daripada terjebak dengan kemungkaran ini, perlu kita tanam kepada mereka bahawa dhamir, hati siapa di sana itu mesti ditanam, mesti dipasang dengan perasaan keimanan kepada Allah Azza wa Jalla, bahawa kita akan takut, kita akan sekat. Kalau orang yang tidak kepada Allah, apa kita? Orang yang sanggup buat itu dia apa? Sama ada dibayar atau tidak dibayar. Tak kira lah kalau juta bayar, 2 juta, 3 juta, 3 juta. Yang besarnya berapa dosa yang kita buat di hadapan Allah Azza wa Jalla. Juta itu juta, orang kita juta bayar. Tak tak juta bayar. Kalau pergi Indonesia, dia juta. Juta itu kan? Juta bayar. Dia apa kita? Main juga kalau begini. Maka sekali kita makan nasi pun juta. Allah bagi aku ini juta bayar makan nasi pun mahal. Jadi harga diri bukan untuk diri lain. Berapa harga dia? Harga yang kita ada di sini yaitu harga keimanan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Karena kita waktu kita perlu main kunci. Maka apabila kita dapat menyelamatkan manusia dengan keimanan kepada Allah Azza wa Jalla, ketika itu bahawa kita ambil haris al-ijtimai, iaitulah kawalan dari seluruh masyarakat. Masyarakat mesti penting. Balik kepada cerita asal kita tadi, macam mana kita nak kita, iaitulah kita cara amal ma'ruf dan nahi munkar. Bertindak, tengok orang-orang tak baik, nasihat. Kan Nabi kita sebut hati itu nasihat. Nasihat. Beri pada apa yang Allah buat lagi tak baik. Apa yang Allah buat lagi tak baik, subhanallah, pada Tuhan, tengok lagi ini. Dalam dunia apa ini, internet hari ini tak ada bahasa yang tidak digunakan. Memang pernah disebut dan saya tak tahu. Nak kata mati, ada. Cerucu, ada. Kutuk, habis. Cuba cek ini, orang orang ada lagi bahasa yang tertinggal dalam internet yang tidak digunakan oleh pencaci dan pencaci. Ada. Kalau ada lagi, kita kembali rekod sendiri pun. Rekod, tak. Sudah digunakan.
sedang membalikkan. Mula sedang dalam keadaan tak ramai, dia kembali semula. Waktu baru Uraba, Nabi kata kemenangan abad orang ini mencakup Uraba. Uraba itu bukan oleh dia sendiri, juga seorang kemudian hidupnya. Uraba di sini, Nabi telah menggambarkan dua kumpulan manusia. Al-lazina yasuduna idza fasada an-nas, yang pertama, orang baik di saat orang lain rusak. Ini Uraba. Tengah masyarakat kita di orang rusak, orang yang malu, ramai orang menghina baju semuanya. Ada hamba Allah Ta'ala ini yang berpegang agama tak buat kebetulan, maka itu masuk dalam Uraba. Yang Nabi kata Fatubah orang tua yang kedua golongan ini yang mendapat ujian ini siapa? Alladzina yuslihun ma'afsadanas, orang yang membaiki apa yang telah dirusakkan. Kita duduk di mana? Di mana kita duduk? Fatubah di Uraba, Nabi kata kemenangan, keberjuangan bagi orang yang duduk di sini. Yang pertama, orang yang baik di sana dalam musuh. Ataupun kita berani yuslihu, orang yang membaiki boleh membaiki kerusakan yang dibuat Uraba. Kalau kita berani, kita berani. Orang buat kerusakan, kita cari jalan bagaimana nak baiki, nak baik boleh. Ini dia panggil kepada masyarakat perlu bertindak. Tak payah kita jauh-jauh melihat di dalam apa ni menentang kemungkaran ini satu benda yang besar. Yang di antara medan perjuangan yang kita boleh buat dalam masyarakat, apa yang kita boleh buat di antaranya medan muqawah zulmi wa zalimi, menentang orang zalim dan orang-orang yang zalim. Menentang orang zalim dan zalim ini bukan sembarangan. Kita tengok zaman hari ini, kalau kita baru menentang, kasih sekali muda. Jadi kita melihat orang Islam duduk di sini, jangan sekali-kali cenderung kepada apa saja kezaliman yang dibawa oleh manusia. Kezaliman yang paling besar iaitulah kemungkaran yang paling besar dalam diri, melakukan syirik terhadap Allah Azza wa Jalla. Melakukan syirik perantara ini satu kezaliman yang besar. Maka Allah Ta'ala sebut dalam surat Hud ayat 113. Allah sebut dalam surat Hud ayat 113, wa la tarkanu ila alladhina zalamu fatamassakum an-nar wa ma lakum min dunillahi min awliya wa la tunsarun wa la tarkanu. Jangan kamu cenderung kepada orang yang zalim. Zalim apa itu? Buat syirik. Zalim melakukan kemungkaran dalam masyarakat, berlaku dengan Rasulullah, berlaku dengan riba secara berkuasa, zalim. Berlaku dengan minum haram, itu masyarakat yang berlaku. Berlaku dengan perpelajuran, perzinahan, apa ini, campur anak sanci. Jadi kalau ada sesuatu yang itu lebih dimahami daripada mana saja, maka jangan sekali-kali kita memberi ruang kepada mereka. Pada masa muda, kamu akan disebut wajar. Para ulama ketika menafsirkan ayat ini kata, wal Islam yatlubuna minal muslim amrayn asas. Maka Islam menuntut daripada kita dalam cerita ini dua perkara. Dalam ayat ini, yang pertama, Allah yazlim, jangan lakukan. Kalau kita puasa, kita zalim. Yang kedua, Allah yatlubuna yazalimin, jangan dia pula menjadi penolong, pembela, pembantu kepada orang-orang yang zalim, kerana dia akan pergi sekali dengan orang. Kerana itulah dalam Quran, inna fir'aun wa haman wa jundahu ma kanu khatin. Tuan sebut fir'aun haman zalim, tapi junub tentera dia juga banyak menyokong sama sekali. Kita tengok lagi zalim yang dibuat oleh orang-orang Syria, Wabu Asad di sini bunuh orang Islam tanpa sebab. Ini termasuk dalam tanda kiamat yang disebut Nabi SAW. Berlaku banyak pembunuhan, sehingga kalau ditanya orang yang membunuh, sebab apa membunuh dia? Tentang sebab. Wal maktum la yadri limadha qutil, orang yang dibunuh tidak tahu sebab apa dia. Cuma berlaku pembunuhan kepada Taliban, kali ini Fir'aun kata,
maka menjadi kewajiban kepada kita. Kita belajar tengok di mana kau kelebihannya membantu orang-orang yang dizalimi. Yang pertama, at-targhib itu suatu muslim. Galakkan supaya kita membantu orang Islam ini. Sebab apa? Dia akan kita membantu orang yang dizalimi, orang Islam ini. Ya berdoa ala sahih iman, menunjukkan kepada orang itu benar iman. Kita tak siapa kita kata. Qala ta'ala wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd. Orang mukmin dan mukminat bantu-bantu antara mereka. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Dia suruh orang buat benda baik dan melarang yang mungkar. Apa sebab orang? Sifat orang mukmin yang berkumpul ini yuqimuna shalah wa yu'tuna zakah ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Mesti orang itu. Kalau kita tak kata kita tidak semaya, tapi nak bela juga, orang itu membela kebenaran, tapi dia sendiri dalam keadaan tidak beriman kepada Allah. Azza wa Jalla beriman. Sebagaimana berlaku pada zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dulu, kok saya sendiri aku balik bela lagi, tapi dia tidak beriman. Banyak lagi peristiwa-peristiwa lain yang kita boleh sebut. Yang kita nak kali ini fokus kepada bantuan kepada orang Islam. Sama-sama muslim. Kalau kita berarti bandingan yang dibuat oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi kata apa? Masalah mu'min Nabi Tawad Ali Matarah. Bandingan orang yang beriman dalam kasih sayang. Tolong-tolong wa ta'atu fiyye. Allah panggil ta'atu perasaan mereka. Masalah jasa yang wahid seperti jasa yang satu. Bila sedekah di mu'min tada'an jasad itu sangat utama. Kalau ada perasaan, ada sakit dalam jiwa seorang pun, sakit jiwa. Kalau kita sakit, sakit jiwa. Tapi yang tak tidur di sana, mata tak tidur. Berjalan-jalan siapa pun, sakit kan? Yang tak tidur di sana, mata juga tak tidur. Itu menunjukkan bahawa al-kal jasad wahid. Kita nak kalau orang mukmin, orang Islam ini dinaik, dizalimi, di apa-apa oleh orang lain, maka kita terjaga, kita mengasihi diri kita dan sebagainya mereka. Itu yang pertama, membela orang mukmin, orang Islam itu satu kewajiban. Yang kedua, al-ihtimam bihalil muslimin, mengambil